Negara kita Indonesia telah melahirkan sejumlah pemain hebat yang menjadi kebanggaan bagi kita semua. Bulu tangkis adalah salah satu olahraga populer di Indonesia, dan negara ini telah menghasilkan sejumlah pemain legendaris dalam sejarahnya. Bulu tangkis adalah olahraga yang sangat disukai dan dihormati di Indonesia. Negara ini telah melahirkan banyak pemain hebat dalam sejarah bulu tangkis dunia. Di antara mereka, ada 5 pemain yang diakui sebagai legenda bulu tangkis Indonesia. Pemain-pemain ini telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam mengangkat nama Indonesia di dunia bulu tangkis. Rudy Hartono. Pemain pertama yang akan kita bahas adalah Rudy Hartono. Rudy Hartono dikenal sebagai pemain dengan teknik yang sangat baik dan kelincahan yang luar biasa di lapangan. Prestasinya yang mengesankan membuatnya diakui sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah bulu tangkis dunia. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang Lim Swee King. Dia adalah pemain legenda lainnya yang memberikan banyak kebanggaan untuk Indonesia. Lim Swee King meraih medali perunggu Olimpiade pada tahun 1972 dan mempersembahkan banyak gelar juara dunia untuk Indonesia. Dia terkenal karena kecerdikan taktik dan ketangguhan mentalnya di atas lapangan. Taufik Hidayat adalah pemain bulu tangkis legenda lainnya yang mewakili Indonesia dengan kebanggaan. Ia memenangkan medali emas Olimpiade pada tahun 2004 dan meraih banyak gelar juara dunia serta All England. Taufik Hidayat dikenal dengan kemampuan tekniknya yang brilian dan permainan yang penuh dengan emosi di lapangan. Susi Susanti adalah salah satu pemain bulu tangkis wanita terbaik sepanjang masa. Ia berhasil meraih medali emas Olimpiade pada tahun 1992 dan menyumbangkan banyak gelar juara dunia serta All England untuk Indonesia. Susi Susanti terkenal karena kekuatan mentalnya yang luar biasa dan kemampuannya dalam menghadapi tekanan di lapangan. Terakhir, ada nama Liliana Natsir. Dia adalah legenda bulu tangkis ganda campuran Indonesia. Ia meraih sukses besar dengan pasangan berbeda, yakni Nova Widianto dan Tontowi Ahmad. Bersama Nova Widianto, Liliana Natsir meraih beberapa prestasi besar, antara lain medali perak di Olimpiade Beijing 2008. Sedangkan bersama Tontowi Ahmad, ia meraih medali emas di Olimpiade Rio 2016. Pasalnya, hal itu terjadi tepat pada 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah 5 pemain bulu tangkis legenda dari Indonesia yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi dunia bulu tangkis. Mereka tidak hanya memenangkan gelar-gelar bergengsi, tetapi juga telah menjadi inspirasi bagi generasi muda. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.